gue masih di Read Channel. Oke, di video kali ini bukan video tentang jalan-jalan. Jadi di video kali ini gue coba mau membuat pipa untuk cara menanam dengan menggunakan teknologi hidroponik. Jadi tadi gue sudah ke material untuk membeli alat-alatnya berupa pipa, dan sekarang gue mau coba untuk rakit pipanya itu. Nanti gue akan sambung pipanya itu dengan menggunakan lem, dan kemudian gue akan pasang pompanya juga. Jadi ikutin terus nanti jadinya terus seperti apa. Oke guys, ini ya peralatannya yang udah tadi dibeli di material. Setelah tadi kita beli peralatan pipa-pipanya, kemudian kita bolong-bolong dulu tutup pipa yang 3 inch-nya, baru nanti kita pasang pipa panjangnya ini ke dalam tutup pipanya ini ke ukuran pipa 3 inch. Kita masukin ke sini guys. Oke, kita lihat nanti jadinya seperti apa ya. Jadinya nanti akan jadi seperti ini nih. Jadi nanti airnya akan jatuh ke bawah dan mengaliri ke pipa selanjutnya dengan menggunakan pipa ini guys. Oke. Ya, jadi di percobaan pertama ini gue cuma buat 4 meter aja, dimana 4 meter panjang pipa itu gue bagi menjadi 4 pipa. Jadi tiap pipanya itu dapat 1 meter ya. Nah di tiap pipanya itu gue bolongin 7 lubang. Jadi kalau gue punya 4, jadi kurang lebih ada total 28 lubang. Nah rencananya si pipanya tadi gue mau tanamin bayam dan pakcoy tadi. Iya. Jadi nanti pokoknya semua yang gue pakai gue akan share ke kalian, linknya di deskripsi. Mungkin kalian yang mau mencoba jadi bisa langsung di situ beli peralatan ya guys. Oke. Kayak gimana hidroponik yang udah gue pasang di balkon atas rumah gue itu. Yuk. Pipa hidroponiknya gue pasang di balkon. Jadi di sini gue cuma pakai 4 buah pipa. Untuk pipanya gue pakai ukuran 3 inch. Jadi teknik hidroponik ini menggunakan sistem DFT, di mana air vitaminnya nanti akan ditaruh di dalam ember ini. Gue menggunakan ember yang biasa ya, sederhana nih. Gue bolongin juga di sini. Jadi nanti akan diisi dengan vitamin AB mix. Jadi sistemnya itu sederhana.
vitamin AB mixnya akan dimasukkan, kemudian akan dialirkan ke pipa dengan melalui pipa di sini, kemudian akan masuk, dibelokkan akan masuk ke dalam pipa yang pertama, dan sebelumnya juga sudah bolongin. Kemudian airnya akan turun ke pipa berikutnya, terus mengalir lagi dan dia akan turun ke pipa paling bawah. Sampai pipa yang terakhir. Kemudian air vitaminnya akan mengalir ke bak yang tadi. Kemudian akan dialirin lagi. Begitu seterusnya. Kita coba tes airnya mengalir enggak nih. Kalau dilihat airnya mengalir, guys. Kita lihat. Nah. Airnya sekarang udah mengalir. Jadi jangan dimainin ya. Pinter. Jadi udah berfungsi ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa air yang ada di dalam bak udah menetes keluar. Itu artinya sirkulasi airnya udah berfungsi dengan baik. Nah ini untuk bibitnya. Seperti yang kalian lihat di sini, gua tanam kemarin pakcoy dan bayam. Ini usianya udah 8 hari sampai hari ini. Dan rencananya di usia 10 hari ini baru kita bisa pindahkan ke pipa dengan menggunakan network nanti. Halo guys, selamat pagi. Jadi hari ini adalah hari ke-10. Jadi gue mau informasiin sekarang kondisi dari bibit bayam dan bibit pakcoynya yang udah ditanam beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah bibit bayam dan bibit pakcoy setelah berumur 10 hari ini, guys. Jadi ini udah dibagi menjadi 28 kotak ya, dimana nanti setelah 10 hari ini rencananya mau dipindahin ke sistem hidroponik gue yang lagi dilakukan ini, guys. Oke, gitu. Lihat, memang sih secara keseluruhan sih dia nggak daunnya itu sudah menjadi 3 daun sini, dilihat hampir semua, hampir sebagian daunnya itu sudah menjadi 3, karena minimal katanya kalau udah berumur 10 hari dan bayam dan pakcoynya ini udah lebih dari 3 daun, maka sudah bisa dipindahin ke sistem hidroponiknya. Nah ya, satu lagi informasi itu, nah kalau kalian yang pengen tahu, kemarin itu bibit yang gue tanam itu gue menggunakan bibit dari merek cap panah merah ini, dan yang kedua ini menggunakan bukan cap panah merah sih, ini untuk pakcoynya, ini untuk bibit bayamnya. Kita langsung aja tanam, pindahin ini si bibitnya ini ke sistem hidroponiknya gitu, guys. Oh ya, nanti di sistem hidroponiknya juga kita akan beri vitamin AB mix nih, guys. Yuk, ini adalah netpotnya. Jadi nanti setiap rokok dan bayam ini akan dimasukin ke dalam netpot ini. Masangnya kayak gini nih, guys. Jadi nanti air dari kain flanel ini akan meresap masuk ke sini nih. Jadi nanti si kain flanelnya akan tetap basah dan akan membasahi juga si rockwool. Masukin ke netpot ya. Potong kayak gini nih, guys. Usahakan si rockwool ini nyentuh ke si kain flanel, karena nanti si kain flanelnya akan tetap membasahin si potnya ini, guys, kayak gini. Jadi masukin lagi. Si rockwoolnya ini ke dalam netpot. Pastikan juga si rockwoolnya nempel ke si kain flanelnya, guys, kayak gini.
sekarang Pak Cuy dan Bayu udah di dalam, udah dimasukin ke dalam lab mode. Jadi langsung kita masukin ke dalam hidroponiknya. Masukin vitamin AB mixnya sebesar 600 ppm guys. Vitamin AB mixnya guys, ini udah. Sekarang kita udah dapat KPM. Sekarang kita coba lagi si airnya ini mengalir ke sini guys, artinya sirkulasi airnya bagus. Nah, ini terlihat airnya udah mulai mengalir, artinya sirkulasi air di dalam pipa paralel ini udah oke. Jadi ini tadi hasil dari tanaman Pak Choi dan Bayam yang udah kita pindahin ke pipa hidroponiknya. Ini kosong karena Pak Choi-nya tadi ada yang nggak hidup, nggak tumbuh. Cuman ini juga ada satu lagi yang cacat juga nih guys, dia patah daunnya. Sisanya ada 5 buah lagi. Ini untuk Bayamnya juga udah dimasuki ke dalam pipanya. Dan ini tadi yang udah kita masukin vitamin AB mixnya ke dalam air di dalam tandon ini guys, ke dalam airnya. Ya, tadi kita udah mindahin bibit bayam dan bibit pakcoynya ke media pipa hidroponiknya. Itu setelah usia 10 hari. Jadi nanti kita ikuti perkembangannya 20 hari sampai dengan 30 hari sampai dengan panennya nih guys. Umur bayam dan Pak Choi selama 2 minggu pas nih guys. Kalau dilihat ini batangnya udah mulai tumbuh. Daunnya juga sudah mulai bertambah, yang tadinya 3 sekarang sudah mulai banyak nih guys. Lihat. Sirkulasinya juga masih bagus. Airnya masih mengalir. Nah, kemudian baru kita mau cek dari sisi vitaminnya. Untuk usia bayam dan Pak Choi 2 minggu itu KPM-nya 900. Jadi kita mau cek dulu pakai TDS meter ya.
pastiin ini nol. Cek dulu. Ini kalau dilihat nilai PPM-nya itu 742 nih, artinya kita harus tambah. Jadi kita perlu tambahin dulu. Kita kocok dulu biar merata. Jadi karena kita kurangnya hanya sedikit ya, dari 742 ke 900, jadi ditambahinnya juga vitamin AB-nya juga sedikit aja. Oke, nanti kita update lagi perkembangan dari bayam dan pakcoynya setiap minggu. Oke guys, siap. Karena daunnya juga udah lumayan cukup besar. Dan hari ini tepat di hari ke daunnya sudah mulai.